终究是有这一天。Oke, assalamualaikum para manusia yang adil dan beradab. Gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen, yang pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uhti-uhti Indonesia Nusantara tercinta. Kali ini Zen akan merangkum sebuah lur cerita Donghua berjudul The Jiren Saga, yang menceritakan selama hampir ribuan tahun daratan Lingzhou diperintahkan oleh seorang kaisar dan dilindungi oleh 8 pangeran. Namun setelah pengangkatan kaisar ke-9, pemberontakan pun terjadi. Langsung saja kita ke ceritanya dan begitu. Di awal kisah berbunyi pepatah kuno yang mengatakan di setiap pengetahuan yang tak terbatas pasti bisa memicu masalah yang tiada akhir dan akan menjadi menyakitkan jika seseorang terus mengenang dan tak mau melupakannya. Dan kita diperkenalkan seorang pria yang kehilangan ingatannya bernama Xuan Qi. Ini makhluknya, dan ia hanya mengingat tragedi lautan api yang terjadi 10 tahun yang lalu, yaitu kebakaran hebat yang terjadi di desa Laoyu, lebih tepatnya di Tibet. Namun sayang, ia tak menyadari kebakaran yang menghanguskan satu desa itu karena ulah Xuan Qi sendiri. Lalu Xin berpindah 10 tahun kemudian di sebuah gunung bernama Huandong Xianjiankai yang tepatnya berada di sebuah negara bernama Lirong. Kita diperkenalkan seorang kakek berjenggot putih bernama Jidan atau penguasa dunia bawah. Dan beliau berkata, dengan lolongan panjang Zuyan, perang dan kekacauan pasti akan terjadi. Kita harus merenungkan bencana karena kematian selalu mendahului kelahiran. Dan keberuntungan berada pada zaman akhir drama. Lalu Xin berpindah pada 8 Oktober dalam kalender lunar, lebih tepatnya tahun ke-39 di era Cheng Yun saat musim dingin tiba. Diceritakan terdapat 9 negara yang memberontak melawan pada kaisar dan hal itu menyebabkan kekacauan besar di Lingzhou. Dan semua para panglima perang bersaing untuk berkuasa hingga menyebabkan tatanan dunia menjadi terbalik pada situasi yang sangat berbahaya ini. Namun bagi setiap orang mereka harus menanggung jauh untuk bisa melampaui penderitaan ini. Dan tampak 4 kurir yang bertopeng serta satu pemimpinnya berjalan menyusuri sebuah desa mati yang terbengkalai. Dan hingga salah satu dari mereka bertanya pada master atau pemimpinnya, menanyakan, sepertinya semua orang di negara Kuayu pernah. Belum selesai bicara namun sudah dijawab oleh sang master pemimpinnya. Dan beliau mengatakan, mereka sudah melakukan kejahatan dan harus mati. Dan salah satu temannya menjelaskan bahwa negara Kuayu dan rakyatnya selalu terlibat dalam pemborosan dan pesta pora tanpa masker. Dan bahkan mereka percaya ibu kota negara Yunwang bisa dibandingkan dengan kota Wang di ibu kota kekaisaran Lingzhou. Dan hingga kesalahan pahaman mereka telah menyebabkan perang dan kekacauan. Dan hal itu bisa menjadi masa depan negara mereka dalam bahaya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba pemimpin mereka memberhentikan langkahnya dan orang ini bernama Nian Meng, seorang pedagang. Dan serta menimpali anak buahnya, banyak bicara tapi banyak salahnya, cerewet dan suka bergosip hanyalah mempersingkat hidup kalian. Mereka pun akhirnya meminta maaf. Tiba-tiba mereka mengetahui ada pergerakan yang mengikuti mereka. Dan ya, tiba-tiba dari sebuah asap muncul iblis wanita, disusul dengan jatuhnya sebuah tongkat yang tergantung topeng di tongkat itu.
Tongkat itu disebut Changgeng dan pemiliknya bernama Mushuan berasal dari sebuah klan Wuming. Lalu ia berkata pada mereka untuk jangan panik, serahkan iblis itu padaku, aku akan taklukkan dengan harga yang murah, hanya dengan 10 koin kekaisaran. Di tempat yang berbeda, tampak seorang sedang berlari tergesa-gesa. Kembali kepada Mushuan yang masih menanyakan tawarannya. Namun menurut salah satu anggotanya Nianmang, 10 koin kekaisaran itu seperti ratusan koin tembaga. Hingga mereka merasa ini adalah sebuah pemerasan. Namun berbeda pada Nianmang yang menerima tawaran Mushuan. Tapi dengan syarat Mushuan harus perlihatkan padanya kekuatannya dahulu. Mendengar ucapan itu, yang meminta untuk percayakan semuanya padanya untuk menangkap iblis itu. Hingga tiba-tiba botol yang berada di pinggangnya yang bernama Qianlang seperti memberitahukan posisi dari iblis itu. Ya, iblis itu akhirnya menampakkan lagi eksistensinya. Iblis itu bernama Man Luo yang bersenjatakan sebuah pedang kertas yang terlahir akibat keluhan di tengah semua kesedihan dan penderitaan ini. Tapi bisa dipastikan kemampuannya di bawah rata-rata. Namun Qianlang memperingatinya untuk tetap hati-hati dan jangan remehkannya. Hingga iblis itu pun mulai menghunuskan pedangnya. Ya, akhirnya dengan sebuah kertas mantra yang menempel di jidatnya membuat iblis itu diam tak bergerak. Dengan kemampuan sihir yang barusan ia tunjukkan, ia meminta bayaran 10 koin kekaisaran pada Nianmang. Namun tiba-tiba laminasi pada kertas mantra ternyata sudah kering yang membuat kertas mantra itu terlepas. Yang membuat Mushuan terkejut, padahal Mushuan sudah menggandakan seluruh kekuatan terbaiknya tapi gagal menaklukkan iblis itu. Hingga iblis itu menyerang balik Mushuan dengan sebuah kabut yang menutupi tubuhnya, yang membuat Mushuan tak bisa berkutik. Dengan keadaan yang terdesak, Mushuan meminta bantuan Qianlang untuk cepat membantunya. Namun apalah daya, Qianlang sangatlah manjuah. Qianlang belum mendapatkan sebuah persembahan yang membuatnya tidak bisa memiliki kekuatan. Karena situasi hampir mati, Mushuan berjanji akan membelikannya sebuah persembahan terbaik ketika nanti memasuki kota Wangdi. Dan Qianlang bersedia membantunya dan akan memegang janjinya. Dan akhirnya... Ya, akhirnya Mushuan bisa terbebas dari segel asap tersebut dan menanyakan pada Qianlang, apa kau membunuhnya? Namun jawaban Qianlang adalah, kamu hanya memintaku menyelamatkanmu, bukan memusnahkannya. Faktanya, kekuatan sihir hanya bisa dilakukan 3 kali sehari sesuai resep dokter dan Qianlang baru saja menggunakan sekali.
Dan tiba-tiba iblis itu muncul kembali dan terus mengatakan kekuatan kebenaran akan mengusir kekuatan jahat. Dan hal itu masih tanda seru. Tanya. Hingga iblis itu mengeluarkan jurus kagebunshinya saat ia magang di Konoha, melingkari semua orang. Ya, namun dengan jurus topeng Tianmu monster itu berhasil hilang. Dirasa belum musnah, dibutuhkan serangan ketiga. Jebret. Faktanya, iblis itu hanyalah sebuah mantra boneka dari klan Kuang. Saat dirasa sudah aman, tiba-tiba Xuan Qi muncul, pria yang di awal scene tadi, tiba-tiba muncul yang membawa pedang Qian Xuan. Faktanya, Xuan Qi sendiri adalah seorang berpangkat Alguju dari klan Kuang, datang ingin menangkap seorang penjahat. Dan yang tak bersalah diminta segera menyingkir, dan jika tidak mungkin kalian bisa celaka, ungkap Xuan Qi. Lalu Shin berpindah pada sebuah ibu kota Yun yang tepatnya gerbang Zhengyu bagian negara Kuayu. Kita diperkenalkan seorang wanita bernama Ling Ying, seorang pemimpin Kuayu yang telah menantikan lama hari ini. Dan langsung menghentakkan tongkatnya ke bumi yang membuat gerbang terbuka disusul ledakan dahsyat. Hingga tiba-tiba muncul kaiju yang berwujud rubah api, senjata negara hitam merah, dan mengatakan Ling Ying, lama tidak bertemu. Ling Ying, hao jiu jian. And a ball like bee. Oke guys, gimana alur cerita The Great Saga episode 1 ini? Cukup keren kan ya? Namun masih banyak tanda tanya dalam episode ini yang masih belum jelas. Oke, jika kalian suka lanjut part 2 dan tolong bantuannya dengan klik-klik subscribe dan share biar saya tetap semangat dalam merangkum cerita membahagiakan kedua orang tua guys. Dan saya Zen undur-undur diri dan bye-bye. Assalamualaikum.